Petugas BNN menyergap sebuah mobil minibus yang dicurigai membawa paket kiriman yang berisikan sabu di kawasan pergudangan Kosambi, Tangerang. Saat disergap, dua pelaku melawan dengan mendodongkan pistol ke arah petugas. Akibatnya dua kurir tewas ditembak. Salah satu kurir yang tewas ini adalah anggota TNI dan dari dalam mobil petugas juga menemukan sabu sebanyak 40 kg. Setelah menggeledah gudang, BNN juga menemukan lagi 60 kg sabu serta 300 ribu butir pil Happy Five. Seorang warga negara asing juga turut ditangkap. Tindakan tegas, pertama dengan memberikan tembakan peringatan, tetapi salah satu di antaranya kemudian berusaha untuk mencabut senjata dan juga mengarahkan senjatanya kepada petugas. Oleh karena itu, petugas melakukan tembakan yang terarah dan mengenai kedua orang bersangkutan dan kedua-duanya meninggal di tempat.